Gimana tadi tayangannya? Cara detailnya udah lihat bagus kan? Nah, tadi saya janji untuk memberi informasi tentang menu dan fungsi yang ada di indikator RedWalk WLC ini. Nah, sekarang saya tunjukkan satu persatu fungsi tombol dan fungsi menunya. Oke, sekarang saya tunjukkan fungsi dan apa saja yang dapat digunakan atau kelebihan apa saja yang ada di dalam indikator WLC 60C2K ini. Pertama adalah umumnya tombol on off. Ini adalah fungsi, ini adalah print, ini adalah zero dan taro yang umumnya. Akan tetapi, andai kata saya tekan tombol F dan zero, maka dia akan menunjukkan jam, tanggal. Itu dimaksudkan adalah kita untuk mengetahui andai kata data ini nanti diambil atau dicetak atau masuk ke dalam proses komputer direkam, maka jam tanggal ini amat penting. Andai kata saya tekan tombol ini adalah fungsi mengetahui kondisi saat ini adalah tengah dilakukan terhubung dengan adaptor. Jadi andai kata adaptor tidak berfungsi, dia juga akan memberikan informasi. Nah, andai kata tombol ini saya tekan, maka di sini akan kita dapat memasukkan nilai sebagai nilai wadah atau nilai tare. Tare di sini dapat direkam hingga 10 jenis tare atau dapat diubah tarenya menjadi auto tare. Artinya auto tare, barang pertama kali naik itulah yang disebut tare atau kemasannya. Nah, proses itu ada di dalam fungsi menu di dalam indikator ini. Untuk memasuki menu adalah tekan bersamaan antara tombol F dan tombol print. Ini adalah fungsi kalibrasi. Ini adalah parameter. Ini adalah fungsi. Ini adalah komunikasi. Ini adalah perangkat atau yang alat yang akan dihubungkan terhadap indikator. Ini adalah proses print out apa saja yang akan dicetak, jam tanggal, nomor perangkat, dan lain sebagainya. Ini adalah pengaturan jam tanggal, pengaturan backlight, pengaturan buzzer, dan lain sebagainya. Dan ini adalah info mengenai perangkat. Jadi pada saat dicetak nanti atau pada saat nanti ada pengaduan mengenai perangkat apa, karena memang WLC ini, indikator ini bisa berubah menjadi WLC, ETC dan lain sebagainya, itu berdasarkan aplikasi yang dimasukkan ke dalamnya. Unit di sini dapat dirubah menjadi kilogram, gram, newton dan informasi lainnya sudah saya jelaskan satu persatu. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara kita mengkalibrasi menggunakan WLC T2 ini. Oke. Tekan menu utama, setup dan enter secara bersamaan, akan masuk menu kalibrasi, kemudian enter lagi. Nah, kita sekarang pilih ke universal, artinya beban acuan yang akan digunakan bebas dengan syarat sepertiga dari kapasitas. Kita enter, sepertiga dari kapasitas 60 saat ini adalah 20. Tekan tombol tare untuk memindahkan kursor dan tekan tombol zero untuk menentukan nilai. Oke. Kita tentukan 20 kilo, kemudian kita enter. Unload. Kita enter. Kemudian dia akan merekam nilai 0 pada platform. Nah, setelah itu dia akan menunjukkan fungsi load, yaitu naikkan beban, letakkan beban di tengah. Nah, kemudian setelah beban ada di atas, kita enter, dia akan merekam beban yang ada di atas sebesar 20 kilo dan nanti dia akan secara otomatis menunjukkan menu untuk beban tersebut dihilangkan dari atas platform. Dia akan kembali ke menu dan kita keluar dari menu dengan tombol escape. Oke, kita coba lagi. Beban menunjukkan angka 20
kilo. Oke, demikian proses kalibrasinya, sangat mudah. Oke, sobat timbangan semuanya, gimana tadi setelah saya review mengenai keunggulan daripada indikator yang kecil ini tapi banyak fungsinya? Dan jangan lupa like and share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk channel timbanganpas.com. Nah, untuk keterangan lebih lanjut atau lebih detail bisa klik di www.timbanganpas.com, dan banyak varian di sana mengenai timbangan. Dan bila ada pertanyaan atau komen, silahkan kirim ke sini. Kita akan tampilkan video-video berikutnya mengenai seputar dunia timbangan. Oke, salam, sampai jumpa. Dadah.